Ditinggalkan suami ketika diperlukan selepas disahkan menghidap barah saraf serta beberapa penyakit lain, meninggalkan 1001 kesan buat Norma Mahmud, 57 tahun. Malah ketabahan dirinya turut diuji apabila dua anaknya turut disahkan menghidap barah. Bagaimanapun, atas ihsan bapa saudaranya, mereka tiga beranak dibenarkan tinggal di rumah sewa dekat kampung Tanjung Chat, Kota Baru, Kelantan. Keperitan hidup ibu tunggal ini bermula ketika melahirkan anak bongsu. Menceritakan kembali Detik itu, Norma mengakui barah yang dihadapi itu merupakan penyakit keturunan keluarga. Dengan kudrat terhad, beliau pasrah menjaga anak bongsunya yang terlantar sejak 8 tahun lalu yang menghidap barah otak. Muhammad Hakimi perlu dibantu sepanjang masa untuk menguruskan dirinya. Kanak-kanak ini juga perlu diberi minuman susu formula khas untuk tenaga. Malah anak keduanya juga menghidap barah saraf. Walaupun menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM300, masih belum cukup untuk menampung kehidupan mereka sekeluarga. Sehubungan itu, bagi menyara kehidupan mereka, Norma bergantung sepenuhnya kepada anak sulungnya, Muhammad Khairul Izzuddin, 25 tahun. Harap pergi agak-agak hewi ni lah. Tu hewi segar, tu hewi sihat panjang memberkati rezeki lah. Mungkin nak kerja tak boleh. Kita tahu dah kedok. Nak kerja sangat apa ikut tu. Dulu sebelum anak Kelantan masih kerja. Kerja kopi, kerja jabat sesetam tanda. Pembantu rumah. Nyapu sekolah. Ngelah-ngelah. Anak tak ada bangun 2007. Siapa kan tak kerja. Agak perhatian orang lah. Justru itu, bagi anda yang ingin membantu, boleh menghubungi Norma di talian 014-546-7248 atau menyalurkan bantuan ke akaun tertera.